السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk senantiasa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peningkatan rasa syukur kita kepada Allah, Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu perintah Allah yang kadang kala sering dilupakan oleh kita manusia yaitu kurangnya bersyukur kepada Allah. Terkadang kita hanya menuntut hak daripada Allah, tetapi kita meninggalkan kewajiban kepada Allah. Padahal dengan tegas Allah menjelaskan kepada kita dan ini sering kita baca ketika kita sholat Allah berfirman iya karena wa iya karena Artinya ayat ini memberikan isyarat kepada kita. Maka kita sebagai hamba, sebagai makhluk Allah hendaklah kita mendahulukan kewajiban. Dan tentunya kalau kita sudah mendahulukan kewajiban, maka rahmat pertolongan Allah akan menyusul menyertai kita. Tetapi terkadang manusia banyak menuntut hak, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang sering kita lalikan adalah kurang bersyukur kepada Allah. Padahal Allah sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Baik dari mulai yang terkecil yang besar, dari bentuk tubuh kita, dari bentuk jasmani kita, dari kedipan mata, jenutan jantung, itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya ini kadang-kadang kita lupa bersyukur. Bahkan nikmat yang paling besar kadang-kadang kita tidak mensyukurinya. Alhamdulillah kita pada saat ini hingga detik ini kita masih berstatus sebagai muslim dan mukmin. Ini adalah anugerah Allah, nikmat Allah yang terbesar dibanding nikmat yang lainnya. Oleh karenanya mari kita syukur nikmat tersebut dengan cara apa? Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasami Al-Damsiki di dalam kitab beliau yang namanya Mau'izatul Mukminin. Beliau menerangkan hakikat syukur itu apa? Syekh Jamaluddin Al-Qasami mengatakan, "I'lam anna syukra yan tazimu min ha, min ilmin wa halin wa amalin." Ketahuilah yang namanya syukur adalah terdiri, terdiri, tersusun dari ilmu, kemudian hal dan amal. Unsur inilah yang hakikatnya akan menjadi kesempurnaan syukur kita. Yang pertama, al-ilmu. Apa itu? Kata beliau, ma'rifatun ni'mah minal mun'im. Syukur pertama, yang unsur yang pertama adalah mengetahui meyakini, mengakui bahwa nikmat yang kita dapatkan, yang kita peroleh adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi orang kaya bukan karena kepandaian kita. Kita jadi pejabat itu pun bukan karena keahlian kita. Itu adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa bahwa kita jadi kaya karena kehebatan kita. Kita jadi ini karena kehebatan kita. Padahal itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang patut kita contoh dalam hal ini adalah Baginda Nabi Sulaiman alaihissalam ketika digerak dianugerahkan oleh Allah kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi, beliau mengatakan, "Haja min fadi rabbi ashkuru am akur. Ini adalah ujian, cobaan buat aku dari Allah. Apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau sebaliknya apakah saya termasuk orang yang kufur. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah yang berikan kita seperti yang contohkan oleh Abdul Al-Quran apa yang dikatakan Korun. Innama utitu ala ilmin indi. Aku jadi orang kaya karena memang ilmu yang aku miliki. Hadirin Itu cara pertama harus adanya ilmu pengetahuan atau pengakuan keyakinan bahwa semua nikmat yang kita miliki adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, al-hal. Apa itu al-hal? Al-farhu, al, al, al asoli bimunim. Kebahagiaan yang dihasilkan daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi dengan adanya nikmat kita harus merasa syukur dan bergembira. Bahwa Alhamdulillah kita berikan anugerah oleh Allah berupa kesehatan umpamanya. Yang ketiga adalah al-amal. Apa itu? wa huwa al-qiyamu bimaksudi yaitu melaksanakan dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penganugerahan nikmat yang kita terima. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian Imam Jamaluddin Al-Qasami lebih lanjut menjelaskan. Wa ya ta'ala kujalikal amal ila bikol bi, wal jawarih wal lisan. Kemudian amal tadi sebagai wujud pelaksanaan syukur kepada Allah adalah ada hubungannya dengan hati. Fal qalbu fa khair wa ansa'an Hati ketika dia merasakan mendapatkan nikmat, kemudian dia melakukan kebaikan sehingga kebaikan itu dia kerjakan, kalau perlu orang lain tidak tahu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Ini artinya kalau kita beramal, kita bersyukur, sebaiknya orang lain nggak perlu tahu, hanya Allah yang tahu. Kemudian yang kedua bil bil apa bil, bil jawarih yaitu anggota yaitu istimalul ni'am ila Menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semata-mata untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya alhamdulillah kita sekarang ini sudah terbebas dari COVID-19. Maka sebagai rasa syukur kita, mari kita manfaatkan untuk beribadah, untuk meningkatkan ketakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah telah memberikan anugerah kepada kita yaitu berupa nikmat kesehatan. Kemudian yang ketiga, berubah bilisan, yaitu izharul syukri bitahmidi alaihi, yaitu menampakkan rasa syukur kita kepada Allah dengan banyak memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangat patut ketika kita mendapatkan suatu, misalnya dapat suatu yang anugerah yang kita senangi, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Memang seharusnya begitu. Ketika kita mendapatkan anugerah rezeki dari Allah, kemudian kita sampaikan kepada orang, bukan maksudnya untuk ria, tapi memang kita harus bersyukur, harus tahadus binikmat. semata-mata karena kita mendapat anugerah dari Allah, bukan semata-mata kita menyampaikan kepada orang ada perasaan sombong atau ujub. Tetapi memang untuk merasakan tahadus minimat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wa amma Robbi rabbika hadis Dan dapat terhadap nikmat Allah engkau sebutkan. Agar engkau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat syukur. Jadi syukur kalau kita kembalikan kepada pendapat Jamaluddin Al-Qasani. Yang pertama rukun syukur itu harus ada ikrar atau i'tiraf atau alimu pengakuan. Jadi harus ada pengakuan apa yang kita miliki semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus ada tahadus binikmat. Kemudian yang ketiga ada bentuk ketaatan dan ini merupakan bukti syukur yang sempurna. Kalau kita wujud syukur kita ditingkatkan dengan amaliah kita dengan ketahuan kita kepada Allah. Mudah-mudahan ketiga unsur tadi melekat dan ada pada sanubari kita. Mudah-mudahan dengan sebegian. Karena kalau kita bersyukur hakikatnya bukan untuk Allah. Allah tidak membutuhkan syukur hambanya. Begitu juga Allah tidak akan terpengaruh. Kalau hambanya semuanya kufur. Tetapi hakikat syukur adalah untuk kita sendiri. Dalam Al-Quran Surah Al Luqman Allah berfirman. Wa may yashkur fa may nabsi, Wa man kafaro fa Allah hamid. Barang siapa yang bersyukur. Sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kupur, maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha terpuji. Jadi hakikat manfaat syukur yang kita laksanakan adalah buat kita. Maka dengan kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi sebaliknya, apabila kita kupur, maka nikmat itu bukan menjadi kenikmatan, tetapi akan menjadi ajab dan mencelakakan kita. Demikian khutbah yang disampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna Jika kalian bersyukur atas nikmatku maka aku akan tambah nikmat kepada kalian. Tapi ingat jika kalian kufur maka ingatlah ajabku amatlah pedih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa wa iyyakum bima fihi minal ayati wajikil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah inna wa sami'ul alim aku lukau lihaja wa astagfirullahal adhim li walakum wa disailil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa astagfiruhu inna wal ghafuru rahim Alhamdulillahi hamdan kasiron kama amar أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأسب الأحيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله Ittaqullaha faqad faja'al muttaqun الكariim, ya amanu, Allah, wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayuhallazina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yagfil lakum junubakum wama yutii' illaha wa rasulahu faqad faja'aw faujal azima wa'lamu anna allaha subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin بدى في بنفسه وسلم بالملائكة بقدسه وسلم بكم أيها المؤمنون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم wa barik ala Muhammad wa ala al Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala al Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa radallahu ma an hulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi tabi'in bi sanil yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin siapa Allah ma aslih jamiya ulatal muslimin, wahlikkil kaparrotal murikin, Allahumma ansurna wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat wa yaqadil hajat Rabbana atina fid dunya hasana wa fil ahirati hasana tawakina ajaban nar ibadallah Inna Allah ya'muru bil'adi wal ihsan wa ita idil kurba wa yanha anil pahsha iwal mungkali wal bag ya injukum la ala kum fazkurullah aladim ya zkurukum waskuruhu ala niami ajidkum wasaluhu min fadliyatikum wa lajikurullahi akbar akimis sholat